Halo sobat, setelah kita melakukan analisis dan juga memprediksi bahwa peternakan yang akan kita mulai itu bisa menghasilkan keuntungan, maka barulah saatnya kita melakukan persiapan. Apa saja sih sebenarnya yang harus kita persiapkan dalam memulai ternak ayam kampung sesuai dengan analisis yang sudah kita lakukan kemarin? Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sobat semua yang sudah klik video ini, semoga dalam keadaan sehat, usahanya tambah lancar, tambah sukses, dan tambah barokah. Saya ucapkan terima kasih kepada sobat semua yang sudah subscribe dan mendukung saya sampai hari ini. Selamat datang bagi sobat semua yang baru saja bergabung di channel ini. Nah, sobat semua, kita akan membahas tentang persiapan sebelum kita memulai ternak ayam kampung. Kemarin kita sudah melakukan analisis kira-kira peternakan kita itu untung atau tidak. Nah, kita setelah kita analisis dan sudah bisa memprediksi keuntungan daripada ternak kita, maka kita putuskan ternak kita mau sebesar apa. Nah, ini saya mulai dari bahwasanya nanti kita itu akan menghasilkan DOC dari eh, indukan yang indukan itu kita pelihara sendiri dari DOC. Jadi apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama itu adalah, tentu saja, eh, sebelum yang lain-lainnya kita persiapkan, tentu karena kita ingin memelihara indukan dari DOC, maka kita memerlukan kandang DOC. Nah, kandang DOC ini bisa sobat semua tidak sama seperti saya, tetapi bisa sobat semua perkirakan. 1 kali 2 meter 2 kali 1 meter untuk 100 ekor jadi sobat semua bisa perkirakan e, nanti per meter perseginya itu isinya 50 ekor jadi e, spesifikasi daripada box DOC nanti akan kita bahas secara terperinci yang jelas sobat semua harus memiliki box DOC untuk perawatan anakan karena anakan itu membutuhkan perawatan jadi yang sobat semua harus persiapkan itu nanti kita perinci tenang saja kemudian yang selanjutnya itu adalah DOC nya sendiri nah sobat semua harus beli DOC sobat semua inginnya DOC apa sobat semua ingin indukan apa kalau indukan KUB silahkan beli DOC KUB kalau indukan permut silahkan sobat semua beli indukan permut kalau ayam kampung asli silahkan sobat semua beli anakan atau DOC daripada eh, uh, ayam kampung asli nah kalau saya yang punya ini adalah DOC KUB2 nah, kalau sobat semua targetnya kemarin itu yang paling rendah itu ya sekitar 50an ya kalau saya sih mentargetkan itu misalnya sobat semua punya 24 indukan dan 4 pejantan berarti 28 populasi nah itu saja mungkin ya nah saran saya sobat semua beli 100 DOC nya nanti bisa diseleksi nah setelah 100 ini diseleksi nah itu bisa sisa daripada seleksi itu bisa sobat semua jual pedaging atau sobat semua tetap jual anakan tapi dihitung ya kalau saya per minggu saya kalkulasi total pakan yang habis kemudian dihitung berapa apa namanya bobot ayamnya saya timbang per 10 ekor nanti ketahuan bobot ayamnya kemudian saya jual dengan harga yang saya kalkulasi dari pakan terus harga DOC kemudian saya tambah sedikit dengan biaya jasa-jasa saya memelihara selama satu minggu dua minggu itu saya biasanya punya harga sendiri satu minggu berapa dua minggu berapa Nah itu ya jadi setelah kita seleksi di akhir misalnya setiap satu bulan kita seleksi mungkin sudah ketahuan jantan betinanya bisa kita seleksi lagi sehingga menyisakan 28 ekor 4 ekor pejantan 24 betina nah saran saya ketika menyeleksi empat pejantan itu dijual dulu kemudian diganti dengan empat pejantan KUB2 yang sama jenisnya tetapi eh, dia lebih usianya lebih matang sehingga nanti dia ketika meng, Mengawin indukan indukan itu langsung bisa produktif jadi itu saran saya Nah setelah sobat semua beli DOC 100 kemudian sobat semua masukkan ke dalam box selanjutnya adalah pakan nah pakan ini pakan DOC selama satu bulan itu biasanya 50 kilo ya, nah itu sobat semua, beli satu sak. Berarti kan ya, satu sak. Kemudian, setelah pakan DOC, tentu pakan pembesaran. Kemudian pakan eh, sebelum bertelur, masa sebelum bertelur atau pralayer ya. Nah, eh, pakan pembesaran itu sama pakan pralayer itu biasanya saya belikan pakan layer yang sudah campuran kemudian saya campur dengan pakan DOC untuk pakan pembesarannya nah pralayernya langsung saya berikan pakan layer untuk mempersiapkan sampai nanti e, 6 bulan dia bertelur sepengalaman saya KUB1 itu 6 bulan bertelur dari mulai pakan DOC sampai pakan pembesaran sampai layer sampai dia menghasilkan telur saya kalkulasikan dulu itu rata-rata tujuh -rata setengah kilo. Nah, jadi kalau sobat semua beli indukan bisa merengsi itu berapa sih sebenarnya kalau beli indukan sendiri sama menghasilkan indukan sendiri. Kalau beli indukan itu harganya berapa kalau menghasilkan indukan itu biayanya berapa? Itu ada selisih memang. Tapi perbedaannya kalau beli indukan sobat semua sudah langsung bisa dapat indukan yang jadi tinggal menunggu bertelur. Tapi kalau kita dari DOC, ya kita belajar sambil belajar menunggu waktunya selama enam bulan sampai dia nanti menghasilkan telur. Oke, setelah itu pakan setelah selesai, berarti sobat semua harus mempersiapkan juga eh, kandang indukan. Nah, kandang indukan itu kalau 28 populasi, itu empat sekat cukup dengan satu sekatnya itu maksimal saya biasanya 6 eh 7 banding 1 tapi kalau 28 itu kan bisa 6 banding 1 jadi 7 kali 4 28 pas jadi empat sekat biasanya saya per sekat itu ukuran 125 kali 2 meter itu untuk eh, populasi 7 ekor 7 ekor ayam KUB2. Atau sobat semua bikin kandang koloni. Kandang koloni itu satu koloni paling tidak dua pejantan saja. Jadi 14 ekor betina, dua pejantan. Eh, kok 14? 12 ekor betina eh dua ekor pejantan bisa. Jadi 14 populasinya. Bisa seperti itu. Nah, setelah kandang nah Ayam-ayam 28 populasi ini nanti kira-kira akan menghasilkan telur sekitar 95-100 telur. Nah, itu sobat semua harus memiliki mesin tetas untuk menetaskannya. Itu dalam satu minggu ya, 95-100 telur itu dalam satu minggu. Sehingga sobat semua setiap minggu itu akan menetaskan telur 95-100 itu. Nanti menetasnya nggak sampai segitu, bisa kemungkinan sekitar 60 Sampai 65 sampai 75 telur yang menetas. Nah, itu kan sudah banyak. Nah, nanti bisa dijual. Nah, dengan kalkulasi analisis yang kemarin itu bisa dipakai, sehingga kita mendapatkan keuntungan berapa. Nah, itu semuanya nanti realnya bisa dicatat di pembukuan. Jadi, empat sekat, ya Sobat, semua empat sekat berarti menghasilkan telur 95 sampai 100 per minggu sehingga sobat semua harus memiliki mesin tetas dengan kapasitas itu 300 ya kalau mau penetasannya itu seminggu sekali kalau saya sukanya itu mesin tetas kapasitas 100 tetapi ada tiga kenapa nanti biar mudah bergantian untuk membersihkannya atau sobat semua kapasitas 200 itu satu untuk khusus setter setter itu untuk apa inkubasinya ya selama sekitar 19-18 hari nah itu setelah itu dipindah ke hatcher atau khusus penetasannya sehingga yang kita bersihkan yang kita cuci karena kan nanti kan ada sisa-sisa e, penetasan ya cangkang dan juga cairan-cairan e, sisa penetasan itu nanti yang kita bersihkan hanya mesin hatchernya saja sehingga yang setter ini tadi tidak kotor karena mungkin alatnya lebih canggih yang disetter eh, perawan terkena air, nah sehingga ketika kita membersihkan kita bersihkan yang eh, hatcher saja. Jadi itu nanti kita akan bahas secara rinci lagi berapa eh, total biaya, kemudian kalau mau buat sendiri bagaimana itu nanti akan saya bahas semua. Nah setelah penetasan ini yang paling penting terakhir ini yang paling penting. Adalah pasar, sobat. Semua harus survei pasar nanti. Kalau sobat semua menghasilkan produk, nah, sobat semua sudah bisa menjual. Kalau sobat semua tidak survei pasar dulu, maksudnya eh, nanti produk yang saya hasilkan ini atau DOC yang saya hasilkan ini nanti saya jual di mana gitu. Nah, itu harus sobat semua perhatikan. Bisa sobat semua nanti cari di pasar, cari peternak. Pembesaran, atau sobat semua, gandeng teman-teman yang mau beternak pembesaran. Tentu, semuanya ini adalah proses yang panjang dalam memulai peternakan. Sobat semua harus persiapkan dengan matang step by step-nya, sehingga nanti ketika ada yang meleset, sobat semua tahu oh, saya ini meleset hitungannya catatannya meleset itu gara-gara yang ini gara-gara yang pemasaran gara-gara yang DOC gara-gara pakan nah itu semua sobat semua harus catat jadi eh, proses itu dari awal sampai akhir sobat semua harus catat oh ternyata saya menghasilkan DOC nggak laku jadi saya jual dengan harga yang lebih murah akhirnya untungnya tipis nah itu kan akan ketahuan dari catatan jadi itu sobat ya. Persiapan yang harus sobat semua siapkan ketika mulai ternak. Jadi, bisa diulang-ulang videonya apa saja yang dipersiapkan. Terima kasih sudah menonton. Kita belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.